sudah ada kedai yang memang dispesialisasikan untuk guru-guru yang ada di SMKN 6 Bandung. Ini ada salah satu bisa dibilang kedai yang lebih modern, mungkin bisa dibilang begitu, karena di dalam tokonya ada tato. Ada tato dan juga ini berbentuk resto, sangat istimewa sekali karena salah satu kedai ataupun resto ini berbentuk bar dan juga mempunyai seni tato, dan ini menggabungkan antara resto dan juga seni art dari tato itu sendiri ya. Dan ini di dituangkan di salah satu resto yang bernama Garasi yang berada di kawasan Braga, dan sempat tim Halo-Halo Bandung berkunjung ke sana dan sangat menarik sekali. Dan seperti apa menariknya beritanya, berikut liputannya untuk Anda. Bertempat di Jalan Braga Bandung, tim Halo-Halo Bandung diundang untuk mengunjungi Bar and Resto Garasi yang ada di Jalan Braga Bandung pada hari Sabtu malam 14 Maret 2015 lalu. Kebetulan pada malam ini tema yang mereka angkat tentang tato. Acara pun berlangsung meriah. Hal tersebut terlihat dari keramaian pengunjung yang datang memadati area Bar and Resto Garasi. Keunikan tema tato dalam kegiatan malam ini adalah dua orang yang ditato langsung ditato oleh lima orang artis tato. Salah satunya adalah vokalis dari band Coffee Smoker yang pada hari ini bandnya merayakan hari ulang tahun yang kedua. Vokalis dari band Coffee Smokers ini ditato gambar bintang sambil menyanyikan lagu. Alhamdulillah, biasanya kita menjadi sensasi-sensasi yang sensasi yang benar-benar agak jadi pertama sensasi Widi Gunawan selaku owner dari Bar and Resto Garasi mengatakan kegiatan yang dilakukan di tempatnya ini merupakan salah satu kegiatan dari Bar and Restonya, karena memang tempatnya ini adalah tempat kongko dari berbagai macam komunitas, mulai dari komunitas bikers, tato, fashion, dan yang lainnya. Maka dari itu tema kegiatan di tempatnya ini selalu bermacam-macam tiap bulannya. Jadi kita punya tempat namanya Garasi. Memang ini bukan cuma buat anak motor sih. Sedangkan Jenny Cindo, salah satu pengunjung dari Bar and Resto Garasi mengatakan, di tempat ini selain makanannya yang enak-enak, juga acaranya unik dan selalu ramai. Karena berbagai macam event dilaksanakan di sini dengan tema yang berbeda, sehingga dia dan teman-temannya tidak bosan untuk selalu datang ke tempat ini. Kalau saya sih pelanggan setia kafe ini ya, karena di sini memang makanan, selain makanannya itu enak-enak, banyak macamnya, juga event-eventnya tuh selalu bagus-bagus, diganti-ganti, juga acaranya pasti unik. Jadi senang aja teman-teman juga semua pada datang. Iya, itu salah satu kafe yang selalu crowded di akhir minggu itu. Braga, pastilah ya, tempat kongko kalau mereka bilang.
bagus sekali ya, they combine bar, resto, and also tato gitu ya. Dan juga yang satu hal, bisa kongko juga di sana. Biasanya kalau datang ke tempat tato ya, mereka pakai tato saja, tetapi mereka bisa dapat live music, dapat bar restonya juga, dan kongko-kongko juga. Jadi tidak terlalu menegangkan mungkin atmosfer yang terasa kalau kita lagi tato. Karena itu saya menyeramkan sekali melihat ke orang yang memang selain seni juga mereka mempunyai jiwa keberanian yang sangat tinggi sekali ya. Oke, dan kami menunggu jiwa Anda untuk berani melapor kami di 0227214214 tentunya untuk mengikuti quiz dari My Like It. Sambil mengumpulkan jiwa berani Anda, kami jeda dulu sesaat lagi, kami akan segera kembali.